Enak banget. Coba cobain somai. Kasih tontonan, kasih makanan, udah. Yes. Ya. Mana itu Aceh? Happy for this mobile. Welcome to the family. As I am. Halo. Boleh duduk di sini? Boleh, silakan. Kira-kira mesti reservirin dulu, enggak ya? Enggak, ya sih sebenarnya enggak apa-apa. Enggak ada orangnya kan? Masih itu. Ketemu Nesa. Halo Nesa. Ini Nesa baru pulang kerja langsung ke sini dikejar loh kitanya. Lapar ya, Ndar? Iya, lumayan sih kalau boleh jujur. Makanya. Guys, apa kabar? Kembali berjumpa bersama Richen Holland. Hari ini aku masih di kota Den Haag, masih bersama teman-teman aku, dan ini ada tambahannya satu ini. Ada nyonya Belanda yang barusan nyusul. Terus sekarang ini kita ada di salah satu restoran Indonesia juga. Nama tempatnya adalah Kopi-Kopi. Ada jual pempek, ada jual mie ayam. Tadi nanti aku kasih lihat menunya untuk kalian semuanya. Jadi untuk kalian semuanya kalau nanti berkunjung ke Belanda, itu gampang banget mencari restoran Indonesia. Karena hampir di setiap sudut itu ada restoran Indonesia ya. Tiap pengkolan ada. Dan rata-rata enak-enak ya. Enak. Banyak sih macam-macam. Jadi ini campur. Street food ya. Nah, itu. Di sana kayak ada warteg-nya. Yeah. Mau ngemil ya. Ngemil. Aduh ini menunya pas pertama dibuka itu udah ada mie ayam yang pertama. Ini udah lama juga sih sebenarnya nggak makan mie ayam. Iya, gue jadi pengen makan air. Tapi ada tahu telur kak, tahu telur juga enak sih kak. Nisa, kamu nggak boleh makan telur tempat kamu kerja juga. Iya, tapi ya makanya aku mau bilang kakak harus nyobain tahu telur di toko juga enak juga sih. Mantap juga. Lanjut, silakan. Sate rames. Ayam bakar kak, itu ada ayam bakar kawasan juga. Aku somai aja kalau nggak datang. Kayaknya enak. Duh, gak. Lo pop, pesan apa lo pop? Ini lagi mantau. Aku bami ayam. Kau bami ayam ya? Ya. Pakai bakso kan ya? Kalau Julia pasti kalau ke orang ngomongnya siomay. Siomay. Pokoknya siapa juga siomay. Beda-beda ya. Berarti ada soto Betawinya mantap ya? Iya. Kalau kita pun soto Betawi. Biar kakak bisa coba punya aku. Ya. Saling coba. Saling coba. Pakai yang pedes. Nisa mau batagor ya? Enggak, aku pesan ini. Nyobain soto Betawi. Soto Betawi. Pakai rice kan itu ya? Iya. Ya. Mie ayam. Nanti kalau mau coba nggak apa-apa ya. Ini nggak aku sentuh-sentuh ya. Mie ayam bakso. Soto Betawi. Soto Betawi. Tahu petis. Tahu petis. Pempek ini pesan pempek. Era leker. Smaklek. Smaklek. Jadi tadi aku pesan mie ayam. Tadi bisa ditanya mau pakai mie ayam pedes atau pakai mie ayam jamur. Aku pilih ayam yang pedes. Jadi tadi cuma nanya-nanya juga, ternyata mie-nya itu bikin sendiri. Jadi lebih seger. Itu yang dikritik ya? Iya, tuh.
bami naga? Bami GM ya? Bami yang ada di Indonesia wajib mampir ke sini. Kebetulan jalan-jalan di Den Haag bisa mampir di kopi-kopi ya. Iya. Itu mie-nya ini kayaknya mie-nya halus-halus ya. Iya, heeh. Itu delicious ya, menggoda banget kayaknya. Ini kira- juga soto Betawinya enak. Kita coba dulu mie-nya. Ngincas sudah. Enak banget. Coba, coba. Serius. Cobain dah. Enak banget loh. Coba. Enak banget loh. Serius, enak banget loh. Dan mie-nya bikin sendiri lagi. Ya. Enak banget ya. Mie-nya ringan. Mie-nya enak. Ringan mie-nya. Tapi ya. Enak juga. Kayak di Indonesia benar. Ya, rasanya tuh enak banget. Kalau udah ketemu ini ya, ketemu makanan tuh diem udah semuanya. Fotonya gimana nih? Enak sih, kayak di Indonesia lah ya, setidaknya ya. Nyari mau cobain tahu petisnya? Mm-hmm. Itu tahu telur. Petis. Oh, enak banget ini ya. Tahu petisnya gimana? Petisnya berasa banget. Kalau buat aku sama. Aku pernah makan tahu petis di Jogja. Sama rasanya. Rasanya sama. Ya, ini authentic Indonesia juga sih kalau menurut aku ya. Kayaknya. Ini coba Kak Raza. Apa? Tahu petis. Lu pesan yang pedes ya? Oke ya. Oke dah. Dan siomay. Siomay. Yaudah, itu enggak apa-apa dibungkus aja. Cobain dulu, iya. Cobain sama Yuli, dia sampai lupa udah pesan apa aja. Lagunya ini lagi Indonesia. Iya. Tapi guys, aku boleh bilang ya, ini kita pesan berapa porsi soto Betawi, mie ayam, ada baksonya juga, pempek, somai, sama tahu petis, harga sama porsi worth banget loh. Iya. Benar deh. Ini juga dagingnya banyak loh Kak. Ini yang udah aku makan-makanin tapi masih banyak. Porsinya banyak, porsinya juga banyak. Tapi enggak apa-apa ya. Ini kan bukan masuk hitungan menu makan ya, tapi kalau buat bikin kenyang ini udah lebih dari cukup. Ini enak tau ya, kuahnya. Kan? Kelihatan itu kental. Enak tau. Dan dagingnya banyak. Mau satu ya? Iya, ambil. Kak, ambil lagi juga. Enggak usah, kalau dagingnya yang penting kuahnya cicip. Kuahnya juga gurih, enak. Gila ya, aku penasaran nih coba juga nih. Iya kan? Iya kan? Enak banget ini makan mie ya. Berasa di Indonesia ya? Kamu habis nih. Oke, wajib banget nih mampir ke warung kopi-kopi. Gua rekomen tempatnya. Ya? Gua rekomen. Enggak. Ini baru tahu loh di sini ada nih. Kak Reza yang ngajak. Iya. Aku yang ngajak. Enak banget nih. Ya itu mie ayamnya kelihatan. Udah gitu porsinya banyak lagi. Ya kan? Dibungkus. Ini juga ada somai. Tuh. Banyak banget nih porsinya. Mantap. Kalau kangen Indonesia tau lah. Nah, harus kesini. Iya. Jadi ini lokasinya juga nggak begitu jauh dari stasiun ya? Iya. Den Haag. Den Haag Central. Den Haag Central. Tinggal lurus sedikit lagi jalan kaki. Ini nggak usah pakai cabai lagi, udah pedes tau? Iya, aku kira tadi kakak pakein sambel. Nggak, nggak pakai sambel, nggak. Udah pedes. Mantap. Sekarang aku mau cobain somai. Kasih donat, kasih makanan, udah. Enak kok. Enak banget tuh. Ya, kawan kayak kita makan di Indonesia kan sebenarnya. Ya. Rasanya. Sausnya juga enak.
aku malas. Aku justru malah seneng karena diajaknya makannya ke restoran Indonesia. Iya. Kalau ini kan emang saya lebih seneng ya. Review jujurku di sini street foodnya enak, porsinya enak, harganya pas. Cuman kalau minuman aku kurang recommended. Kenapa? Jadi kayak aku pesen es campur durian, nggak terlalu. Duriannya nggak terlalu rasa. Tapi kalau makanan top. Kalian cobain bakso ah? Iya baksonya. Ada jagoannya. Gimana Mbak Poppy? Ada dong Batak Keratonnya gimana? Iya, hari ini benar-benar keren banget ya. Kita jelong-jelong di Den Haag Bar Kareza dari Lapejo sampai ke kopi-kopi. Ini kopi-kopi juga rekomendasinya dari Kareza. Semuanya enak, makanannya semuanya enak. Ketemu juga sama Nessa Nyonya Belanda, sama Kakak Yuli. Pokoknya kita good team banget ya hari ini ya. Iya, iya. Nanti malam kira-kira masih mau makan nggak pulang ke rumah? Nanti malam kayaknya cuman makan ringan ya, salad atau biskuit gitu deh. Oh, bukan Indomie 3 bungkus? Oh, udah nggak kuat. Ini udah cukup banget. Tapi top, hari ini top banget. Ini saya makan soto Betawi itu enak banget tadi. Tadi udah cicip ya. Tadi udah rust aja, kalau udah diem aja. Kalau enak diem ya. Iya, ya, Kak, enak. Ya. Belum lagi lapar ya karena pulang kerja. Udah enggak inget kapan terakhir kali makan soto Betawi soalnya. Jadi ya begini diam. Mantap. Hilang kangen ya. Tuh, ini somay yang tadi aku cicipin punya Yuli. Enak juga. Pempeknya gimana, Yul? Jadi udah nggak mau makan pempeknya? Nah, daripada bungkus ini mending bungkus ini, soalnya ini bumbu kacang kayaknya tahu petis ya. Udah habis ini. Kelapa putih gitu. Sambil ini guys, minum es kelapa. Udah kelar, ini dessertnya es kelapa, terus ada nangkanya. Nangka di sini tuh mahal kan, Kak? Nangka di sini mahal. Jadi di sini ini kelapanya fresh ya. Makanya spesial banget. Biasanya kalau nangka itu kalengan. Kalengan. Alpukat masih bisa fresh, kayak leci, rambutan itu bisa kalengan. Tapi ya. Tapi alpukat juga mahal banget ya. Biasanya kalau lagi ini satu stok itu kalau enggak salah 1 euro. 1 euro 50 sen kadang. Tapi ini lagi summer, biasanya buah-buah tropis itu harganya murah. Jadi keren deh. Kelapanya banyak banget itu. Ini pada dimakanin loh. Udah langsung rusak lagi, Kak. Kalau makanan. Nih di vlognya Kak Reza aku mau kasih satu apa kayak statement ya. Ya. Apa? Salah satu kenapa kalian harus liburan ke Belanda? Karena? Karena kuliner Indonesia kalau kalian mau petualang makanan Indonesia yang ada di luar negeri, di Eropa, di Belanda itu komplit banget. Itu bisa didapat dengan cepat dan rasanya itu benar-benar Indonesia banget. Indonesia banget. Ini salah satu alasan kenapa kalian harus berkunjung, berkunjung ke Belanda. Dan udah mati. Alasannya kalian harus ikutin terus dan subscribe pastinya YouTube-nya Kakak Reza in Holland. Karena kenapa? Karena pastinya akan teman-teman akan dapat informasi-informasi yang menarik, terus apalagi cerita-cerita yang seru dari kita warga-warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda. Dan berpetualang kalau kalian belum sempat atau kalian masih mau nabung, bisa juga berpetualang ke Belanda lewat channel YouTube-nya Kak Reza. Nikmati semua Belanda lewat YouTube Reza in Holland. Iklannya gila-gilaan. Guys, terpaksa aku yang harus bayar. Kamu dibantu apa? Dibantu apa?
sekarang kita pulang ke rumah karena perut udah kenyang banget ini. Terima kasih untuk Poppy, Nesha, Yuli yang sudah nemenin hari ini. Dan kita bisa promo dong channel YouTube kita enggak? Apaan? Udah, enggak usah, enggak perlu. Kita ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya, di makan-makan berikutnya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya.